yuk kita ikutin sama-sama. Ada yang tahu nggak ini kita ada di tol mana? Kelihatan banget ya. Tebakan Mami Andes itu gampang sekali. Nah, ini lobinya. Wah, sekali loh ini lobinya bagus. Masak-masakan untuk rumah tamu. Keren. Nah, itu menuju ke restorannya. Besok pagi kita sarapan di sini. Wow, pemandangannya indah sekali. Tuh ada padang rumput, kolam renangnya nih. Tapi kayaknya anak-anak gak berenang kali ini karena mereka baru aja disunat. Baru 2 minggu yang lalu. Wah, ini memang hotel menjual view pemandangan yang luar biasa. Keren banget ini hotel. Kita mau menuju kamar. Tuh, ikutin madep-madepnya. Kamar kita lantai 15. Ini bagus. Ini bagus langsung kayak gini. Iya, bagus ya. Jadi di hotel ini pintu-pintu kamarnya unik ya, beda dengan hotel kebanyakan. Di mana pintu-pintunya ini nih tidak menghadap ke selasar hotel, ke selasar ini. Jadi dia menghadapnya masuk ke dalam dikit gitu. Nah, ini kamarnya 1520. Assalamualaikum. Nah, ini ada sabun.
body lotion. Bedanya Hotel Bintang 5 gitu. Ada body lotionnya. Kotak isinya apa? Oh, sikat gigi dan pasta gigi. Keren. Nih buat kloset sama shower. Ada ruangan terpisah. Ada bathtubnya menghadap pemandangan. Nah, ini tempat tidurnya yang twin. Keren. Dikasih sesuatu. Apa ini? Wah, coba buka aja. Apa ini tulisannya? Yakinlah. Oh, kalau ini bersih, steril. Coba kami berjanji. Oh, hand sanitizer. Sama tisu antibakteri. Sama masker, tapi masker scuba. Iya. Gak guna dong. Masker tak guna. Nah, ini kayak tisu. Jadi dia mastiin kalau spraynya ini benar-benar baru dicuci, nggak bekas pakai orang. Tuh pemandangannya bagus. Aduh, ada sofanya ini enak banget. Abah, anda duduk situ enak gak? Keras. Tapi enak buat santai-santai melihat pemandangan. Keren ya. Wow. Hotelnya keren. Terima kasih Abi. Nih, ini ceritanya minibar ya. Bisa kita buka. Oh, kalau bikin kopi, bikin teh tuh. Jadi sebelahnya kulkas. Buatin, kalau ada kopi, buatin kopi dong. Mau minum kopi aja, ini ada aqua. Ih, keren ih. Ada sofa santai. Ini ada pintu apa tuh, Zah? Coba buka, Zah. Ini bukan terlihat, ini pintu. Wah, kemana? Oh, ke bathtubnya. Oh, jadi aku bisa langsung kecepetan. Sini kok enggak ngegas doang. Oh, di sini ada keren sober banget. Oh, sini udah tahu ya pasti apa. Wah, keren ya hotelnya ya, besar lagi. Nih ada ruang ganti baju. Nah, sekarang aja nggak perlu ke kamar mandi lagi buat ganti baju. Iya, ya, jadi kita bisa ke bathtub selama ada brankas. Oh, hair dryer terpisah. Wah, disediain setrikaan. Ada senter juga. Ini apa ini? Oh, rak buat apa? Meja setrikaan. Wah, hebat bisa nyetrika. Ada meja setrikaan. Laci. Laundry bag-nya. Oh, polish shoe. Keren. Sendal. Keren. Ada walking closet-nya. Kerjanya ada lampunya. Ih, keren deh pokoknya. Bagus ya, Zah, hotelnya, Zah. Iya. Ini lembut banget. Mas Ana senang. Iya. Restorannya. Pemandangannya indah sekali.
sarapannya dimsum. Ini sosis, kentang, sama smoked beef. Eja makan apa? Oh, mau? Itu tahu. Emang gak enak ya? Enak. Makasih Eja. Enak somainya. Wah, dimsumnya enak nih. Coba ini. Aduh. Enak nih kan. Sausnya pakai ini. Enak. Itu mau nyobain dimsum dong. Ambil. Kita cobain. Ini enak kan? Enak, mau ambil aja. Kentang. Nah, ini somai campur lagi sama dimsum. Abisnya enak sih dimsumnya. Coba somainya. Enak. Sosis apa nih? Silakan. Ini saladnya. Cobain salad. Nah, ini ada mie ayam. Mie ayam mungil. Bagus juga sih, jadi gak terlalu kenyang. Karena kita pasti kan nyobain yang lain. Jadi sama dia disiapin mie ayam yang sedikit gini. Kita cobain ya. Enak mem. Ada steamboatnya, seger. Jam 7. Masih keras ini. Enggak kerendem. Omeletnya. Nah, sekarang ini bubur ayamnya. Banyak amat bubur ayam ya. Terakhir ya. Terakhir insya Allah. Saya bukan bubur ayam aduk. Diaduk yang mau dimakan aja. Nah, terakhir minum jus guava. Tadi tawaran jus. Alhamdulillah. Selesai sudah sarapan kali ini. Udah kenyang Mas Sandra? Ade udah kenyang, Dek? Apaan, Bi? Es krim. Lanjut makan es krim. Bisa dikasih mesis ya kalau mau. Eja mau pakai mesis. Mau?
Minta sana ke mbaknya situ. Abi enggak, Bi? Ada minuman sehat di sini. Pok choy. Coba ini ya. Bismillah. Enak pakai jeruk. Enak ya. Enak ya. Juara. Abis makan es krim, makan pok choy. Kita habisin ya. Ini enak banget beneran deh. Lagi disemprotin tanamannya. Tuh udah ada yang berenang. Pagi-pagi. Pemandangannya indah banget ya. Masuk kasih ke itu dong. Masih kecil ya. Masa sih mami lupa. Eja kali lupa. Ini kaki Eja itu terlalu kecil. Iya kan itu punya daya ingat yang tinggi. Sombong amat. Eja ingat ya. Ada yang lagi santai makan sambil lihat pemandangan. Kita mau apa? Iya. Check out ya. Kolam renangnya, pemandangannya bagus. Indah sekali. Sudah mau check out. Sampai jumpa lagi. Buka pintar sentimental. Baiklah, demikianlah acara menginap di Hotel Intercontinental bersama keluarga Mami Andes. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Dah.